aku hujan licin. Jalan baru belum di pakai batu atau pakai pasir, masih tanah merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mikat burung pelanduk topi hitam. Pelanduk topi hitam ini saya sekitaran kuburan ini nih, Prabu Taji Malela tuh. Bukan ini kuburan, ini teh ini petilasan Prabu Taji Malela, anaknya Prabu Aji Putih, leluhur Sumedang. Kalau nggak salah ini juga. Nah, sekarang kita mau mikat spotnya di sini nih. Sekitaran rumpun bambu banyak. Cuman barusan ada monyet Banyak banget monyet. Tuh di bawah di sebelah situ tuh. Wah. Monyetnya banyak. Sebentar saya pasang dulu pelutnya. Pasang pelutnya sudah selesai nih. Cit-cit nih. Ada burung anis. Cit. Nah, cit. Nah. Cit. Jadi kita coba ya. Barangkali mau dia. Cit. Nah. Cit. Kita coba sebelah situ aja. Saya bingung nyimpen pelut di mana, soalnya banyak sekali itunya, menyotnya banyak sekali. Di situ nggak bisa ya, di sebelah bawah pokoknya. Takut nanti MP3-nya diambil sama monyet lagi. Aku coba kesini ah. Coba ke sini aja. Sebelah sini. Bismillah, bismillah. Oke, coba sini dulu nih. Nah, sini nih. Ada golok padahal saja semuanya ini. Coba sini aja deh. Yang gampang nanti kalau kena ngambilnya. Nah, sebelah sini. Sebelah sini nih pasang ini. Sebelah sini.
jantannya tuh. Sampai ke sebelah sini jantan. Sekian dulu teman-temannya, soalnya hari udah mulai sore nih. Tadi saya berangkat jam 2-an, di perjalanan aja udah 1 jam, jadi kita pulang aja, nanti burungnya kita review di rumah gitu. Tapi saya penasaran yang di belakang ini apa tuh, di dalamnya kita intip. Lubangnya di mana? Oh, di sebelah sini. Di sini cuman ada batu.
sini tuh batu tempat duduknya siapa tuh, lupa lagi ya. Emang di sini mah bukan makam tapi tempat persinggahannya di sini gitu waktu dulu. Oh, Prabu Taji Malela. Lupa tadi tuh. Tempat persinggahannya di sini, dia duduk di sini nih. Duduk di sini tuh. Situ juga tempat duduknya. Posisinya jangan dirubah. Saya pengen lihat dalamnya apa sih. Oh, dalamnya ini cuman tugu doang. Tugu. Aduh, takutnya ada kobra ya. Oke, sudah ya. Kita tutup lagi aja nih. Kita tutup lagi aja. Sopan santun. Nah, sudah ditutup lagi. Motor saya di atas tuh dekat situ. Jadi ada guguk. Guguk pemburu nyasar. Oke, kita pulang. Ini yang buang sampah sembarangan tuh. Biasanya anak-anak muda tuh. Oke.